teruskan meletre, meletre terus, teruskan meletre, meletre terus. Tapi bismillah iki guys, iki assalamualaikum guys warahmatullahi wabarakatuh. Iki urung suwe Pak Camat lagi barawuh ning desa Tlaga Tuwung. Pandungane mawon mugi-mugi Tlaga Tuwung getas randu blatung ndang dibangun ben dalane sae ben boten montang manting. Lho iki lho pemirsa, jagung ini jenenge diembarno ngeret atau ngerok ning gone wit mergo timpo nek garing regone otomatis melonjak tinggi. Pengine aneka anjlok rego 3-1 3-2 terus mari ngono ndek ing Mbak Yunwi ndek ing aneka wis 3-8. Otomatis iki engko iso-iso 4000 punjul. Polae garing. Duh, diumbare ngasih jeblok-jeblok. Iki ne Pak Bayan iki, guys. Pada cepat mas. Ini kita masuk di jalur tim ngayel. Tim ngayel, tim kepletre. Kepletre. Tim ngayel ini. Ini tim cincing-cincing. Ini bisa itu, bisa melekok sekedik nanti. Oh no, ya? Ya. Itu agak menohok ke situ loh. Nah, ayo. Diterjang badai hari lintar. Para wong ci. Hujan badai halilintar. Katur omahmu, Pak. Iki lho dalan cilik kuwi lho anak motor iki lho. Lemot kontrol nomo. Ya wis kalau juk ngono purene nomo. Ya Allah, aku sing dizalimi menggok. Alah terak kowe muni ngono kok. Menanti. Tenan. Wis tenan. Wis. Guys. Arep tiba. Wis check out kok kene. Check out kok kene. Kok kene lho. Melesat nang kono. Check out kok kene. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nyetak molo. Aku tak medun aku rasa. Aku tak COD. Sek guys, tak duduh nih atraksi nih guys. Ini COD ini melewati sawah halilintar. Iki kowe kudune check out rene. Set. Iya, Pak Cus. Yo. Wow, wes. Wah, hebat sekali. Hebat. Ayo. Wah, luar biasa kempotannya. Wah, kurang aduh terus enek korong kilo. Wah, kudune enek korong kilo to. Ini, oh ini mas iki iso motor lanang. Lu mas lurus ro. Lah. Nah iki limit guys. Hati-hati yang malam-malam santai. Yo hati-hati istighfar aku tak sing istighfar. Mau penuh keyakinan. Keyakinan untuk meletre. Wow. Walah, astagfirullahaladzim, ya Allah ini mulak kok ini. Sangat-sangat spektakuler, jenang dodol. Saban. Wes. Seru, tiap hari lali mantan TV itu ngetril. Betul. Oprut. Wah, ini renceknya ini bisa dibawa pulang. Wah, itu. Bisa itu habis itu dipukulin.
Wow, ini yang namanya adalah gelombang Amazon versi mini. Oh, bisa lewat dhuwur. Hah? Bisa lewat dhuwur ya? Ini kita melipir dari gelombang Amazon mini. Wah, wah, seperti menurunkan torpedo. Wah, hujan badai halilintar. Iki cek biasa guys, cek ngawi guys. Nek ndek randu malah wala. Iki malah ada yang lebih parah, kalau mau ke randu datong itu lebih ekstrim dari ini guys. Terakhir kali ada di Ronoknya jarum sepira banget. Terakhir kita di tempatnya Mbah Jemi yang menurut kita ekstrim itu ternyata ora. Wijek saiki luweh parah songo kowe lho. Lho. Jenang Garut, jenang Dodol, jenang Kanci, jenang Pati. Jenang apa ae iki? Oh, Pak Bupati Jawa Timur. Bupati Ngawi. Rakyatmu perbatasan ini sangat menderita. Jangan hanya kau lihat yang di kota-kota. Neng kene iki alase nek didelok kon dhuwur alon-alon disoteng napik guys. Tanduri jagung ngene iki, jagung sing mini-mini wi gara-gara kayupan. Kalah karo wit gedhe kayupan, dadine dek niki akhire mini, gak berkembang, gak maksimal. Tanya sangat bikin suasana adem ijo-ijo ini, tapi ini bikin senep ya, bingung milih jalan, sangat-sangat mumet. Walah, malah ketrek. Jenang gerindul jadi cemoke, jenang gerindul. Ayo lah PNM, lewat musuhnya truk-truk dia ke sini. Wah, ini kita harus persimpangan ke belok sini. Karena sini sudah kebak jalannya oleh mobil. Wah, masnya tersenyum, halo. Hadir. Masnya tersenyum, tadi sopirnya masih muda. Mas Joko. Mas apa yura kenal toh? Ini hujan badai halilintar. Arigato. Oh, si masa. Artinya apa si masa? Danan guys, udane terus. Jadi kita mampir, mampir nenggone Alfamart. Udane terus, ugal-ugalan udah, sangat-sangat terus. Wah. Iki udane semakin kencang. Membeludak. Kabeh padha ngiyup, guys. Saking gresik. Dhuwur tenan. Duh, Mas iki noekat budal. Plat AG, guys. Plat di? Anjo.
lagi ngedap-ngedapi guys. Desa Parung, pemirsa, lihat itu banyak sawah-sawah. Teng telecek itu tol kita melewati di atas belakang. Ini antara Desa Ngale, sana lurus terus nanti kita ke Paron. Loh, sawahnya berpetak-petak berpuluh-puluh hektar. Ada yang hijau, ada yang tua, ada yang kuning, yang pink nggak ada ya. Yang pink apa itu, jebornya rumah pink. Sawahnya begitu banyak, begitu asri, begitu cantik dan menawan, karena depan ini adalah gun pokoknya apa ya, tandur-tanduran mungkin loh, gun pegawai pokoknya dalam pokoknya sawahnya loh. Oke, ini adalah Kementerian Pertanian Penelitian kebun percobaan ya. Jadi ini kebun-kebun tok kantore kuwi pabrik sakjane tandur kuwi bareng kates-kates cili-cili es dawa. Terus kan perkebunan kantor perkebunan kalau ya. Udah segi full sawah bos ya. Panen di tegak ngono. Kudune ditaleni. Cita-cita. Kota Paron. Dan jalannya ya seperti ini. Ini termasuk sangat bagus. Bagus sekali, termasuk sangat bagus bagi kita ya. Yang awalnya dari bulan letok-letok terus sampai sini termasuk bagus. Oke, mari kita lanjut. Nggih. Oke guys, iki lagi ning gone Paron. Iki mampir tuku martabak, iki oleh-oleh iki arep ning gone Mas Eko guys. Tempat lahir Mas Eko, mlebune gang iki sebelah. Dan iki nggawa oleh-oleh martabak. Ini super sapi ini 30 pinten Pak mau? 27.000 guys. Nek ning kene daerah sini 27.000 super sapi. Martabak telur. Kae bakulane ning kene ngarepe. Ngajeng kecamatan Pak nggih. Oh, ngajenge kecamatan, guys. Ngarepe kecamatan pas Pak Ebagul. Martabak ini. Harga-hargane iki, guys. Mungkin termasuk murah, guys, dengan martabak biasane dhewe ngene iki nek ning Surabaya wi 30 sekian ngono iki. Iki super sapi 27, super daging ayam 25. Jadi omay Mas Eko kene iki guys. Gang kene iki omay Mas Eko mlebu. Srat rono. Dadi bakulane ning kene. Samping gang pas. Ayame melimpah. Ibuke karo bapake sing bakul. Kondangmu Mbak bakulan iki. Mas. 10 tahunan Pak. 10 tahunan Pak Ebakulan martabak. Ini
meripik. Gimana dia tuku loro super sapi siji karo super ayam siji. Kan jenenge dhewe arep moro ning ngene wong tuwek kan kene kan ning gone wong tuane Mas Eko, ibuke Mas Eko asli kelahiran kene. Dadi nek kan otomatis saya dhewe gowo gawan-gawan arep wong-wong tok piye ngono gak penak wong Jawa biasa. Pertama kali ya desa teng rene guys kene iki adalah desa Paron. Lebih tepatnya desa Paron pakai kecamatan Paron. Ya kecamatan Paron ya ya mbok ya. Pokok Paron lah intine guys ya. Kene iki. Wah. Karena adhe rene mergo Mbak Septi karo Gania ning kene guys karo Mas Eko bareng. Bener ya? Bener heeh. Ya. Emang ada sebelah sok-besok lalu dihubungi gak kena moro-moro wongnya lewat centang siji ya di iya, mau ke laut oh, sengiki sengiki berarti karena kan dihubungi sekelilingan lagi iya kan dihubungi ke laut iya motor minty klasik ya Wigania nih. Wah gua ayai gua tas disini apa kwi. Assalamualaikum masak lagi setelah kini misalnya Mas Eko ki lagi download badminton Indonesia Wigania nih gini biasa deh seng payu cemoknya guys aku rapayu mergo wonge sing kelate karo sing gandeng nek sing elek mah. Wong elek mah dhek. Wong elek kok aku pesete. Wong wonge nek ketemu yo omaji. Om kwetok. Ki ar pamer bobot. Ajeng pamer bobot ya. 26. 26. Pengene mamar tabak karo sapa? Omah Cisto. Omah Cisto. Napa enggak sama Omari? Enggak mau Omari gendut. Lah kenapa enggak gendut? Enggak. Gania langsing. Iya. Tolong. Omari ngambil Omah Cisto dengan mana? Dengan Omari. Nah, udah dimakan. Enggak mau. Jadi kak taruh dimakan karo macis. Udah banyak manis. Oh, yang manis. Aku nanti mau beli di Wates aja enakan di Wates. Cocok. Manis enggak ada, manis kosong. Kosong. Aku beli manis di Wates aja tuh sama Om Aziz. Om Ari enggak usah diajak. Nah, kendut gini lah ya ambil. Kendutan dong Ari. Kayaknya kendutan dekannya. Bon, buatan saya repot-repot bu. Air, banyak air. Ben kala tutupi, mit ya. Gini, suun bu. Ben anget dah. Gini. Malifden. Nanti aku hujan-hujan. Iya. Kesekian dhewe arep ditutup sik cukup sekian sik karena Iganiar prepare arep balik ning omah ngawi. Dhewe dhewe arep metu karo Mas Eko. Arep nganu karo Mas Eko, dolan karo Mas Eko. Lagi kayak mama Iganiar guys, kayak Mbak Septi. Semoga nanti apa proses persalinannya pas nganu lancar guys. Soalnya wis hamil meneh, Iganiar wis arep duwe adik meneh. Dan family lain yang belum punya sing masih program semoga segera ada keturunan. Amin ya rabbal alamin. Kok bisa? Selamat.